Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke channel yang Tok Syok. Okey, hari ini ada sedikit perkongsian lah tentang air pressure regulator dan water trap filter yang saya boleh beli dekat Shopee. Agak-agak mahal tak? Kan? Apa beza dia dengan yang satu lagi ni lah, yang murah sikit yang macam ni. Nanti saya tunjuk apa perbezaan dia, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia dua-dua ni. Yang ni yang mungkin murah sikit lah. Kalau seeloknya beli yang macam ni lah. Tak mahal sangat, dalam RM19 lebih. Sekali bit post 20 lebih lah, tak sampai 25. Kan? Boleh lah kalau kita nak pakai untuk spray gun kita. Kita boleh baca dia punya PSI dia, berapa tekanan dia. Dan yang filter ni pun bagus untuk kita mengecat lah. Seeloknya kita kena ada lah yang ni water trap filter ni. Air yang dari compressor tu dia akan tak masuk dalam spray gun ni, dia akan bertakung di sini. Dan ini jarum ni untuk buang air lah. Nanti saya tunjuk lah cara kita nak set up ni. Saya kita nak set up air pressure regulator ni di dengan satu lagi saya punya air pressure regulator di compressor kan. Dia kena ada dua. Kalau kita ada satu ni tak guna juga, sebab kalau kita direct dengan compressor masuk sini, walaupun kita bubur dalam 2 bar ke berapa bar ke, bila kita tekan angin compressor tu, bila dia isi, tekanan dia akan jadi tinggi. Misalnya lah kita bubur dalam 2 bar kan. Lepas tu kita spray tu direct je, tekan ok 2 bar. Lama-lama tu compressor tu akan drop angin. Masa dia nak drop angin tu, tekanan ni pun akan turun sedikit je. Dia akan turun sedikit. Jadi sudah dia dah lari tekanan angin dia kan. Lepas tu bila compressor tu penuh, dia akan jadi tinggi sikit. Kita kena main pula sini kan. Jadi untuk kita spray dapat tekanan yang steady saja, kalau 2 bar tu dia tak turun lah. Satu biji kettle pun tak turun kan. Kita kena ada satu lagi air pressure regulator ni dengan sekali penapis dia macam ni. Dekat sini dekat sini ada satu lagi ya, yang dari compressor. Yang pipe ni direct dari compressor, dia masuk dekat air pressure regulator ni. Ini pun ada penapis air lah, dia tapis air dengan dia baca tekanan angin lah yang kita nak buka pergi ke pipe spray gun tu. Jadi macam mana kita nak setting berapa PSI dekat sini dengan dekat compressor, kita tak boleh setting sebab compressor dia dalam 8 bar tu dekat, dalam 8 bar tu dekat. Macam tu lah. Dekat sini dia kena maintain lah. Dekat sini macam saya cakap tadi lah, kalau kita direct dekat spray gun tu, dia akan naik turun sikit, naik turun sikit. Jadi dia tak maintain lah dia punya pressure angin tu. Jadi kita kena set up dekat sini untuk bagi maintain dekat satu yang pressure angin dekat spray gun tu. Okay, kita kena ada ni. Yang ni untuk kita punya adjust lah, kita buka dan tutup lah. Yang ni jenis automatic ya. Bila air dia penuh dekat level ni, dia akan keluar sini dia. Dia keluar air menitik bro macam tu. Kalau kita nak berkeluar dia, kita kena tekan dia macam ni lah. Yang ni saya pun tak pasti, saya dah lupa saya beli berapa lah. 300 lebih ke 200 lebih, saya pun tak pasti jenis apa ke. Kan, tapi dah lama dah kan. Okey. Dan compressor dia saya ada dekat dalam ni. Sabut sikit dalam ni lah. Ini compressor Swan lah. Compressor Swan saya ni bukan baru lah, dah lama jugalah. 2017 tu. 2017 lah. Okey. Dia kapasiti dia 85 lah. 85. Kan? Dia punya working pressure dia 120, water tap pressure dia 185 lah ni. Bila dia overflow dia akan keluar lah.
Okey, model dia, okey, motor dia. Motor dia macam ni lah, motor dia. Dia punya speed 760 RPM. Dia punya cap 527. Itu date dia buat apa semualah. One piece, single piece lah. Current yang biasa rumah lah, 230 tu. Tu yang bot tu lah, 230. Okey lah, sejak saya pakai ni tak ada masalah lah suan ni, okey. Dan banyak juga yang pakai untuk ngecat lah. Yang satu lagi tu yang dah lama, suan yang jenis lama. Memang jenis antik sikit lah. Dia berat sikit lah, motor dia pun dah rosak, saya tukar motor lain. Jadi saya pakai ni sajalah untuk ngecat. Kan? Kalau saya nak kurangkan angin lagi, selalunya dia orang double tank lah. Saya masuk dari sini terus ke sini kan. Yang ni sebab dah dia punya ni pun dah tak, saya tak pakai. Memang boleh pakai tapi dah saya dah malas pakai. Dia lambat sikit pada yang baru ni sebab motor dia tengok dengan bilah-bilah dia tu memang berat lah. Dia nak pusing sikit, lambat sikit. Jadi angin dari kompresor ni masuk dekat sini dan keluar sini. Jadi air yang di sini dia akan masuk sini sikit, jadi kurang sikit angin. Dia ada air, kurang sikit air. Air tu akan jat sikit-sikit, akan ada juga. Sebab kompresor ni kenapa ada air? Bila dia panas, bila tekanan angin tu dia panas, dia wap tu dia akan menjadi air. Kita mula-mula running memang tak ada air. Dah lama setengah, dekat setengah kereta tu kita direct pun dia punya blok ni pun dah panas kan. Lepas tu dia punya angin tu pun jadi wak air. Yang tu yang kita nak tapis. Okey. Dia punya ni dia mati dalam 8 bar macam tu lah. 8 bar macam tu lah. Dekat yang ni saya tak adjust ni, ni original je. Okey, yang ni cerita-cerita sikit bab saya punya kompresor lah. Dan terus saya sambung direct dekat filter ni. Yang ni kena ada lah. Yang ni kena ada. Kalau tidak, dulu saya cat pernah sekali lah. Jadi biji-biji, bintik-bintik air tu. Bila saya pakai ni, insyaAllah lah. Kalau nak cantik lagi, double lagi, ataupun kita modify tank macam mana ke kan, kita modify tank tu satu tank lagi naik atas ke, lepas tu dari bawah tu masuk atas kita turun air tu. Memang banyak jenis dan banyak macam-macam orang buat lah. Ok, macam mana kita nak setting ni, macam mana nanti saya tunjuk lah. Tadi saya bagi tahu lah apa perbezaan dua air pressure regulator ni yang saya baru beli tadi dengan yang dah lama. Jadi saya selidik kan, yang kaji kenapa tekanan dia ni kita kena buka tinggi, padahal tekanan dekat sana dah tinggi sangat kan. Ok, mula-mula kalau kita nak buka ni, yang ni saya dah pasang dah. Kalau kita nak buka dan cuci benda ni, kita kena pusing di sini lah. Kita pusing saja. Macam ni. Di sini dah ada getah lah. Dah ada getah. Okay. Yang ni macam filter dia lah. Tak ada apa pun. Dia ni punya topi dia macam tu. Dia keadaan dia macam ni lah. Ni getah dia. Okay. Ni lubang angin dia. Bila air tu, angin tu masuk di sini, dia masuk dalam ni, dia tapiskan air di dalam ni. Jadi dia takung di sini. Okey. Angin yang lebih tu dia masuk di lubang sini, di dalam ni. Di sini. Okey. Sekejap lah. Okey. Kalau kita nak cuci dia, nak buka dia macam ni lah. Yang ni tak ada apa, kita boleh dia punya ni kita cabut macam ni je. Yang ni dia ada o-ring, kita cabut dia macam ni saja.
Wiring ni untuk tak nak bagi bocor angin lah air. Kita masuk macam tu je. Kita boleh ambil cuci dia macam ni. Kita cuci dia. Ni tempat takung air lah. Okay, kita buka lagi satu lah. Kita buka dia, kita tekan yang ni. Kita jangan pusing yang ni. Dia terkeluar sini, kita pegang yang ni. Pusing dia. Okay, nanti kita lihat sama-sama apa beza dia. Lubang semua sama lah. Lebih kurang, cuma perbezaan dia ada lebih sikit lah. Saya pun tak tahulah, sebab ada yang mahal, ada yang murah. Dan benda ni kalau nak beli pun kena check lah. Ni pun sama, macam tu juga lah. Okay, jadi ada dua dah saya buka. Okay lah. Yang lama ni saya beli saya tak tahu. Saya pun dah lupa lama saya beli dekat kedai cat lah. Yang ni saya beli dekat ni, saya boleh nampak apa dia tulis. Dia tulis 1/4 LBLP spray gun pressure regulator. Kan? 1.4. Apa 1.4 tu? Kan? 1.4 tu untuk spray gun yang 1.4 ke macam mana? Kan? Saya pun tak pasti. Saya tengok kalau 1.4 ni mesti spray gun yang besar kan. Kalau yang kecil ni mungkin kecil lagi kan. Saya bajet macam itulah. Kita pun tak faham apa yang ni sangat. Cuma saya boleh tunjuk, saya cari-cari perbezaan dia lubang ni lah, antara dua ni. Sekejap lah, saya zoom sikit. Perbezaan dia lubang ni lah. Yang ni dia kecil dan besar. Jadi yang ni kecil, ni besar. Jadi angin dia dapat banyak. Bila angin dia dapat banyak, jadi kita spray tu angin yang cukup. Macam ni dia macam perah angin. Ada perah angin, jadi tekanan kita kena naikkan tekanan dia. Di air regulator di sana kita kena naik, baru kita dapat tekanan angin sini banyak. Sebab lubang dia sempit. Kalau nak cari dia punya ni, kena cari yang lubang besar lah. Lubang kecil ni tak boleh. Itulah perbezaan yang saya nampak lah. Seelok-eloknya kalau kita nak spray gun untuk angin yang cantik, kita kena pakai lubang-lubang spray gun yang besar lah. Macam ni. Macam ni. Untuk menapis dia, lubang dia yang macam ni, yang besar. Jadi angin dia, orang panggil, dia tak ni lah, dia tak semput lah. Okay, dia masuk balik dia macam ni je lah. Tekan dia, masukkan dia balik macam ni. Masukkan dia macam ni balik. Nanti saya tunjuk lah air yang masuk dalam dalam dekat sini. Kita tengok lah. Kita nanti kita directkan dengan kompresor, dengan kita pakai satu lagi filter tu, apa beza dia, air tu datang macam mana. Okay. Okay, jadi ini saya direct kan. Saya tak guna ni. Kita directkan angin dia. Kita nak tengok lah air dia datang tu macam mana. Okay, cara kita nak guna benda ni Kita dah masuk angin ni. Okay, sekarang tengok pressure dia dalam berapa bar. Kamera ni dia tak fokus. Okay, dekat 30. Mana dia terlebih lah. Okay, kita nak adjust dia, kita ni tertarik je ni. Yang ni tak ada apa, bukan pengunci dia, dia cuma nak letak dia. Adjust kita tarik je macam ni. Lepas tu kita pusingkan je ni macam ni. Buka. Okey, kita buka. Tengok eh. Kita tekan dulu. Kita buka. Dia akan turun. Kita guna 30 lah. Okey. Lepas tu kita lock. Tidak air datang. Kompresor ni baru jalan, dia tak panas, air tu kurang lah. Bila kita dah pakai lama, air tu cepat je. Kita tekan macam ni pun dah keluar air dah. Kan? Tak apa, kita tunggu air lagi. Saya tekan lagi lah. Saya pendekkan video ni. Kompresor tu dah jalan sekali. Tadi si bubur 30 kan. Tadi kita bubur 30.
Sekarang saya tak ubah pun benda ni. Tengok eh, bila kompresor tu penuh, saya tekan. Dia lari berapa? Dia naik. Macam saya cakap tadi lah. Nampak dia lari. Dia jadi tinggi. Sebab tekanan dalam kompresor ni, tanpa dikawal lagi satu filter, fuel regulator tu kan, tekanan dia lari. Memang kita pening lah. Kita setiap kali kita nak cat tu, kita nak adjust ini memang susah lah. Sebab kompresor kita turun naik. Dia isi, dia kurang, dia isi, dia penuh, dia mati. Memang pening lah kan. Jadi kita nak tengok air dulu. Okay, tengok air yang saya kata tu. Air ni yang masuk dalam kita punya spray gun tu. Okay, nanti saya tunjuk satu lagi. Bila demo, kita menggunakan yang satu lagi tu, yang tadi direct kan, air dia ada tak ada. Dah ada air dalam kompresor. Yang tu baru running sekali. Kalau kita cat kereta, running lama, cat motor ke apa ke, kan? Lagi banyak air dia. Tu kita kena pakai satu lagi filter. Yang ni last untuk kita safety lagi kan? Ha, filter yang tu. Sekarang ni kita pasang filter yang tu pula. Kita nak tengok air ada tak ada. Kita buka cuci dulu lah air yang ada dalam ni. Ha, kita buka cuci dulu air dalam ni ya. Saya dah pasang balik eh. Pack dari kompresor tu keluar ke spray gun lah. Tu eh. Okey, spray gun ya. Eh. Kita tengok ah sama ada air tu ada tak ada. Tadi ada air kan. Kita tengok. Okey. Kita guna dalam 30 jugalah. 30. Okay, kita maintain 30. Saya tekan direct. Okay, kompresor dah jalan. Ini kalau ada air tu boleh lihat dekat sini. Dia keluar dekat lubang-lubang dalam tu. Dia keluar, dia akan melekat di sini. Okey eh, tak ada air eh. Anda boleh lihat tadi eh, memang tak ada air yang lalu dekat sini eh. Benda ni bukan, memang dia penapis air, tapi seeloknya kalau kita dispray gun, kena ada satu ni lah. Dia macam-macam jenis lah, dia punya filter ni kan. Yang ni cuma kita nak tahu je sama ada yang fuel air regulator tu, air pressure regulator filter tu dekat sana tu, sama ada dia ada termis keluar air tak dekat sini. Yang ni bila tu yang dia buat transparent, kita boleh tahu. Maknanya kalau dia ada air sikit-sikit tu, kita dah macam tak best kan. Macam tak best, mesti dia akan masuk juga sikit-sikit dalam spray gun kita ni. Dia masuk, dia keluar dengan cat sekali, dengan clear sekali.
kan. Itu yang kita tak nak. Itu yang cat jadi biji-biji, bintik-bintik kan. Kan. Ni satu untuk safety, untuk kita tahu sama ada air tu lalu tak, function tak kita punya tu. Kan. Yang satu lagi yang kita pasang yang dekat sebelum selepas kompresor tu. Ha, maknanya benda ni function lah. Ha, nak elok lagi double. Kalau tak confident lagi double. Ha, double. Kan? Okey. Saya nak bagi tahu kita nak macam mana nak setting ah. Kalau kita setting dekat sini. Kalau kita ada setting dekat sini. Kan? Kita setting tengok dalam 2 bar. Okey. Saya setting dalam 2 bar. Sebelum kita nak setting ni eh, kita masukkan pipe di spray gun ni. Kita tekan lah. Kita angkat ni. Kita pusing adjust. Jadi saya tak boleh tunjuk lah, tangan saya ada dua dengan kamera lagi. Kan? Okay, kita tekan. Kita buka. Tunggu sampai. Kita nak berapa kan? Kita nak 2 bar. Okay. 2 bar. Okay. Dah 2 bar. Mesti anda kata dekat sini pun 2 bar kan? Kan? Okay. Yang tadi ya. Yang settingan tadi yang dua bar tu saya tak ubah pun. Yang kita test air tadi kan, saya tak ubah pun. Tapi tengok lah, bila dekat sana 2 bar, dekat sini jadi berapa. Dia tak sama. Bacaan dia tak sama. Okay, tengok. Tak sampai 1 bar pun. Kalau kita adjust macam mana pun, kita buka, ikat macam mana pun, bila ikat ni dia naik, kita buka ni dia turun. Kalau ikat macam mana pun, dia takkan naik. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab tekanan angin tu, dia kontrol dekat fuel regulator sana. Maknanya, bacaan sana dengan bacaan sini jadi rendah. Sana 2 bar. Sini dah jadi bawah pada 2 bar. Sebab dah melalui pipe ni, dia akan turun. Jadi kita nak setting dia macam ni. Cara kita nak setting dekat sana tu dengan sini, kita kena tekan lah. Tekan habis. Kalau kita tekan tengah pun boleh. Bila kita tekan habis tu cat. Gas tengah tu ke, memang angin yang keluar sini lah. Kita tekan habis lah. Okay, 1.5. Lepas tu kita adjust di sini. Sampai yang di sini jadi 2 bar. Kita tengok berapa PSI dia naik kat sana. Kita ikat eh. Sampai 2 bar. Okay. Okay, eh. Okay. Dah sampai 2 bar. Maknanya kita kena adjust dekat sana. Dekat sana. Baru dia jadi naik kat sini. Bacaan kat sana lain. Kan. Kat sana lain, dekat sini dia drop. Kita adjust macam ni pun nak sama dekat sana tak dapat. Kita kena adjust sana bagi kuat. Baru dia naik sini. Okay. Kita lihat eh, di dekat sana berapa PSI dia naik. Dekat 4, 5 macam tu. Ha, 4, 5 bar. 4 bar lebih lah macam tu. Kalau PSI dalam 60 macam tu lah. 60 lebih sikit macam tu. Baru kita dapat dekat sana. Memang dia lari banyak. Kan? Okey, bila dah macam ni, kita test tengok dekat spray gun tu. Bila kompresor jalan dengan tutup, dia punya tekanan angin tu ada beza tak? Okey. Yang baru pemula tu eh, kita jangan ingat tekanan ni. Oh, 30 lebih PSI ni. Tak.
dia punya tekanan sebenarnya, kita kena tekan ni baru kita tahu tekanan yang sebenar dia. Bila kita tekan angin setengah ni, kalau habis ni Ustaz, setengah ni nanti bawa angin yang akan lalu di sepegang ni berapa PSI yang tu sebenarnya. Yang ni dia akan naik macam ni sikit, bila kita tekan dia akan turun. Jangan kata ni pula. Okey, sekarang tadi dekat sana dah dalam 60 PSI, dekat sini dah jadi macam dia turun dalam 60 50, dia turun dalam 40 lebih macam tu lah. Dia lari dalam berapa macam tu lah, dia 50 dia pergi 60 lebih, dalam 10 PSI tu dia lari kan. Lagi kecil yang, kalau lagi kecil yang tu, dia lari lagi banyak lari dia. Okey, sekarang ni kita test tengok bila dah pakai tu, kita nak tengok dia maintain macam mana. Kita tekan tengok dia maintain yang macam mana. Yang ni kompresor masih penuh dan belum jalan lagi kompresor. Kita tengok perbezaan dia yang tadi, yang drop dan naik tadi. Sekarang ni yang dah pakai tu, yang ni yang kita yang nak mengecat tu. Okay, sekarang ni kompresor belum jalan 30. Jadi saya singkatkan video ni, saya nak tekan angin ni sampai kompresor tu jalan dan stop. Okay, anda boleh dengar kompresor tu dah mula jalan. Okay, nanti dia penuh, kita test tengok ada sama ada pressure tu naik macam kita tak pasang air regulator dekat sana, ataupun dia maintain ke macam mana, kita tengok kan. Tunggu kompresor tu berhenti dulu, nanti kita test tengok. Pressure tu dah berhenti, pressure dia sama juga kan, dekat 50 PSI tu. Ok, kita tekan tengok sama dia naik turun ataupun dia maintain 30 tu. Dia maintain 30, dia maintain 30 tu. Dia maintain tu je. Walaupun saya tekan macam mana pun, walaupun saya tekan direct ni, masa kita mengecat, kita tekan direct pun, dia akan maintain 230 tu je. Dia maintain je. Kompresor tu jalan ataupun berhenti, dia maintain je 30 tu. Kan? Maknanya kita cat tu angin tak drop lah. Kita tak payah main-main angin lah. Jadi pening lah. Kan? Maknanya kompresor suar ni dia boleh maintain lah. Maknanya macam tu lah kalau nak adjust benda ni. Jangan ikut kompresor tu berapa, kita adjust ini tanpa memerlukan sana, memang tak boleh maintain. Kalau kita tak pakai dekat meter sana, satu lagi meter tu untuk adjust, kita takkan dapat maintain kat sini walaupun kita ada ni. Itu sajalah yang penjelasan untuk setting air regulator ni kan. Jadi apa yang anda lihat ni, yang saya kongsi ni, moga dapat lah yang baru pemula tu lah kan, baru kita dapat maintain. Maintain 30 cat pun satu biji kereta pun dia maintain macam ni. Berapa banyak angin kita nak, dia akan maintain. Dia takkan turun naik turun naik turun naik turun naik macam lagu tu kan. Dia maintain je. Ok, apa lagi saya nak beritahu? Ok, kita pergi dekat kompresor pula. Kita nak masa kita tekan ni, kita tekan habis ni kita nak tengok kemampuan kompresor tu, dia boleh maintain macam mana, ataupun dia drop angin dia ataupun dia naik. Kalau dia drop tu memang tak boleh lah, memang tak boleh kita nak dia naik ataupun dia maintain saja. Ok, kita pergi dekat kompresor pula. Sini kita nak test tekanan dekat kompresor tu, dia boleh support berapa, dia sama ada dia drop ataupun dia naik. Ok, sekarang ni saya bagi jauh spray gun ni dari spray kompresor tu, nanti bising kalau dia direct jalan ni. Okay, kita go cable type, tekan habis. Yang ni setting tadi lah kan, wabah tu 30 PSI tu. Nanti saya masuk ni, kita tengok kompresor, saya bawa pergi ke kompresor tu, tengok sama ada macam mana bila dia jalan tu, dia naik tu, dia maintain macam mana. Kompresor pun dah jalan, dekat sini maintain 30 lah. Saya ikat habis kita nak tengok kompresor tu dia jalan macam mana.
Lihat lah tekanan kompresor tadi dalam 6 bar lebih. Dia naik sedikit, sedikit, sedikit. Maknanya kompresor tu boleh support. Yang tu kompresor okey lah. Walaupun dalam 30 PSI, kompresor swan tu dia boleh support. Jadi kita boleh tak, kita cat tu tak boleh drop angin. Jadi clear pun nampak cantik. Clear kena mungkin lebih lagi 31, 32 ke PSI kan. Jadi kita dah bagi tahu lah macam mana kita nak setting. Kita tunjuk ni cara guna ni, apa function dia kan. Semua saya dah bagi tahu, saya dah tunjuk. Semoga anda dapat apa yang saya sampai ni kan. Dari kompresor, dari kompresor sampai ke sini dan sampai ke sini, cara setting kan, cara angin nak maintain, semua saya dah kongsi kat anda. Apa yang saya kongsi ni semoga saya nak anda dapat. Okey, jangan kita tengok-tengok saja kan, sebab lama video ni, lama pada yang baru pemula tu lah. Yang lama tu tak apalah kan, kalau tak, kalau tak betul itu boleh tegur-tegur saya lah. Okey, jadi saya ingat sampai di sini sajalah apa yang saya kongsi ni. Semoga bermanfaat lah buat anda yang di luar sana. Jadi jangan lupa, sebelum tu jangan lupa subscribe sekali, like, share, komen sekali kan. Okey, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jaga-jaga diri anda kat luar sana eh. Jangan kena COVID pula time-time ni. Susah nanti. Okay, assalamualaikum.